Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, pertama sekali saya pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kita kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Mari kita terus memperbanyak belajar tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita di yaumil akhir. Sahabat tilawah yang Allah muliakan, pada awal bulan Ramadan ini mari kita kembali praktekkan, kembali kita pelajari maqam bayyati dasar pada surah Ali Imran. Ya, kita akan bacakan 5 tingkatan nada. Ya, kita akan terus ulang-ulangi. Ya, mudah-mudahan semakin banyak kita mengulang pada makra yang lain, ya, kita semakin lancar, khususnya untuk adik-adik sahabat tilawah Al-Quran pemula. Ya, bisa menjadi referensi penyemangat dalam belajar tilawah Al-Quran. Mari kita mulai. Perhatikan tanda panah. Kita akan baca secara pelan, ulang-ulang. Ya, mudah-mudahan cepat dipahami oleh sahabat tilawah Al-Quran pemula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Perhatikan dari ta'awud ke basmalah itu ada tangga nada. Ya, jadi tidak boleh kita samaratakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, naik satu tingkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuki bayyati qarar pada ayat pertama. Alif lam mim. Ya, dari basmalah ke bayyati qarar juga naik satu tingkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sekali lagi.
ألف لام ميم. Lanjut Bayati tingkatan nada nawa. Ya, perhatikan dari alif lam mimnya menuju Bayati tingkatan yang kedua itu juga naik satu tingkatan nada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ulangi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ulangi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita lanjut. Bayati Husaini. Ya, naik satu tingkatan lagi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Kita ulangi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Ya, sekali lagi. Nazzala 'alaikal kitaba, nazzala 'alaikal, ya kita turunkan di kitab. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Di kitab kita turunkan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Ya, ini adalah Bayati Husaini. Ya. Sekarang kita naikkan satu tingkatan lagi. Bayati Jawabul Jawab. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrat wal masukkan sedikit variasi di ujung. Kita ulangi. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat
التوراة والإنجيل. Ya, kita ulangi sekali lagi. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Kita lanjut bayati tingkatan nada syuri. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Kita ulangi. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan wa anzala al-furqan. Kita ulangi sekali lagi. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Yaitu kalau yang membawakan ujung dasar. Wa anzala al-furqan. Ya, untuk ujungnya banyak variasi. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan. Sekali lagi. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Ya, ini seperti yang variasi pertama tadi. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan. Ya, makra ini sudah pernah juga kita publikasikan ya. Ini sebagai bahan ulangan lagi buat sahabat tilawah Al-Qur'an pemula. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat dipahami. Ya, mari kita ulangi dari pertama tanpa penjelasan sampai 5 tingkatan nada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا الحي القيوم
القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الحمد لله sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan. Inilah lima tingkatan nada maqam bayyati. Ya, insyaAllah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan lanjutan daripada maqam bayyati ini. Ya, kita akan lanjut ke maqam hijaz. Ya, maqam hijaz dengan tiga tingkatan nada, dan langsung kita lanjutkan maqam nahawan agar belajar kita ini tersambung. Alhamdulillah sahabat tilawah Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.